namanya Lihong. Selamat pagi, siang, siang, malam. Selamat datang di channel Pipi Cihan. Lagi bersama aku Pipi. Dan kali ini kita bakal buat tutorial Mefelz. Dang dang, ini dia. Walaupun agak gak mirip, karena bajunya sama celananya Mefelz ini susah banget dicari warnanya. Tuh. Dan untuk bannernya aku pakai api-api warna hijau yang salah. Pakai api-api warna biru yang ada di tangannya dia. Tuh, keren banget kan banner dia. Lebih keren daripada banner yang lain. Bibi suka banget. Tuh, para keren banget bannernya. Yaudah, kita coba langsung, kita coba aja cara buat bannernya Mefelz. Let's go, let's go, go, go. Pertama kita pakai warna merah. Terus kita pakai banner pattern yang pink. Dan kita pakai warna biru tua kayak gini guys. Nah udah jadi yang kayak gini. Terus kita buat yang warna hitam batu-baca kayak gini. Jadi kayak gini. Terus kita pakai warna biru lagi untuk bikin apinya kayak gini. Ini. Terus kita pakai lagi ini warna hitam untuk buat ini. Jadi udah kelihatan api-api di belakangnya itu guys. Tuh. Udah kelihatan api-apinya. Di situ kita pakai yang warna biru tua buat kasih kayak cahaya-cahaya ini, jadi kayak bercahaya gini. Ini jadi kayak bercahaya-bercahaya gitu. Dan sentuhan terakhir, kita kasih api warna birunya. Mana dia api warna biru? Ini. Cang-cang. Dan jadi bannernya Mefelz. Tuh, keren banget kan guys. Kayak api-api di kompor emak-emak gitu. Keren banget, Bibi suka. Suka parah. Ini tutorialnya tuh. Jadi ini tutorialnya. Harusnya punya udah sama stressman, aku buat kayak gini juga. Oke, udah kelar bannernya. Sekarang kita coba untuk bikin patungnya. Patungnya ini sebenarnya lumayan gampang karena warnanya satu doang, warna merah. Baju sama celana sama sepatunya warna merah semua. Yuk kita coba. Seperti biasa, ke belakang 4 blok, ke samping 6 blok ya teman-teman. Terus ditambahin lagi. Dan sudah jadi. Udah jadi badan bagian bawah. Sekarang kita tambahin celananya Mefelz. Ini. Terus kakinya. Tandang. Dan kita kasih sepatunya. Nah jadi deh. Kakinya udah jadi. Sekarang kita tinggal tarik ke atas 6 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai, sekarang kita fullin. Nah udah jadi deh, ini bajunya Mefelz. Tengah, udah jadi bajunya. Sekarang kita tambahin talinya. Ini tali hoodie-nya gitu ya guys. Ini sebenarnya bebas, tapi karena Pipi nggak ngerti mau bebasnya gimana, Pipi buat kayak gini. Dan habis itu kita buat kepalanya. Kepala juga sama. Ini, terus ke atasnya 6 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, karena mau gampang gitu, kalian buat dulu kepalanya kayak gini. Habis itu baru kalian bikinin matanya. Karena Mefelz pakai kacamata, maka matanya itu bakal lebih kecil daripada matanya Udo dan matanya Stressman. Nah, matanya itu warna hijau. Ya ampun, pipi belum ambil warna hijau dong. Misi, pinjam ya. Tonang, kembali lagi. Matanya warna hijau. Terus ini. Nah, baru kan penuhin deh. Ding 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 ding. Tada, sudah botak. Baru setelah botak ini, kalian kasih kacamatanya. Begini. Nah, udah kasih kacamata begini, baru kalian kasih rambutnya Mefelz. Ini dia itu sebenarnya rambutnya ada gradasinya gitu guys. Gradasi warna abu-abu sama warna hitam, tapi karena susah di sini gradasinya, jadi pipi buat warna abu-abunya ada di depan sini. Jadi kita bikinin dia poni gitu. Seperti biasa, poninya juga ngacak-ngacak ngawur amburadul. Tada, ini dia poninya Mefelz. Mana ya? Tada, gini aja. Tada, nah baru kita fullin ke belakang. Kupingnya jangan lupa. Baru kita fullin warna hitam. Boom, selesai. Tadaaa, tinggal tangannya. Tangan ini. Tangannya. Nah, tinggal telapak tangannya. Terus lagi kita bikin lengannya. Dum. Tepuk tangannya, tadaaa, jadi Mefelz. Ya cukup sekian tutorial kita ya teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan pastiin kalian itu komentar di bawah selanjutnya youtuber siapa yang bakal kita buat. Dan kalian juga kalau misalnya, dan kalau kalian udah nyobain tutorialnya, silahkan tag Evie di Instagram. Nanti Evie repost. Di tag ya teman-teman, di tag, karena kalau lewat story juga kadang Vivi susah niatnya. Vivi takut nanti kalian chatnya tenggelam, jadi kalian posting aja di Instagram terus tag Vivi cahaya. Selanjutnya youtuber siapa ya yang kita taruh? Komentar di bawah ya. Goodbye.